Woi, ketemu rombongan, Cok. Tambah rame lagi anjir. Ini SMI mana aja? Hah? SMI mana aja nih? Ini SMI Mojosari, SMI Kediri. SMI Bojonegoro. Sabar, Mas. Tuh. Oh, banyak yang ketinggalan, Cok. Banyak yang ketinggalan aja. Oke, kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Jadi hari ini itu hari Jumat. Kisaran jam 8 lah tadi. Jadi hari ini kita mau ke Jogja. Mau touring kecil-kecilan lah. Touring tipis-tipis ke Jogja bareng rombongan nanti, tapi dari sini OTW sendiri. Nanti ketemu sama rombongan di daerah Jombang kayaknya. Jombang atau itu, pokoknya itulah. Jadi kita OTW malam karena biar enak aja sih, kalau siang tuh padet sama truk-truk besar, jadi lebih enak malam. Hah, tapi kita isi bensin dulu, terus kita OTW ke Jombang, ketemuan sama rombongan. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi habis ngisi bensin, udah ngisi full tank. Ini kamera udah pas belum ya? Kalau nunduk segini, terus kalau berdiri segini. Udah pas kayaknya ya. Udahlah pas. Aduh, Google berembun lagi. Ya berembun, Cok. Google-nya berembun. Ntar. Gini nih kalau pakai Google terus. Apa namanya? Ah, tai. Kalau pakai Google terus malam. Eh, apa sih namanya? Pokoknya berembun lah kalau kayak gitu, pakai Google malam tuh. Mendung kayak gitu. Jadi sekarang kita ke Jombang dulu. Ke daerah Jombang. Ketemuan sama si Rijun dan rombongan di sana. Karena mereka OTW dari ini, dari Batu, Malang. Sebenarnya kalau ini mobil ngasih sen kemana, mau lompat di taman apa gimana, Cuk? Ngasih sen kanan mau lompat ke taman. Jadi sebenarnya kalau Jogja dari sini itu lumayan deket. Kalau di maps mah kisaran 5-6 jam, 4-5 jam lah kalau gitu. Aslinya nggak tahu gimana kenyataannya. Pokoknya lebih dekat dari Bandung lah. Kalau dari Bandung tuh kemarin kalau nggak salah sekitar 8 jam lebih. Jadi masih lebih dekat, bukan dekat tapi lebih dekat lah. Lebih dekat dari si kalau dari sini. Ohoy, ohoy. Kita lewat bypass. Nggak tahu namanya sih jalan bypass. Nggak enaknya lewat jalan sini tuh apa? Aspalnya jelek-jelek, Cok. Banyak tambalan. Terus udah gitu, banyak lubang-lubangnya, anjir, udah kayak gigi. Ini aspal apa gigi kok berlubang? Pokoknya lubangnya parah lah. Ada yang dalam pokoknya. Pernah kena, Cok, waktu itu pas lagi ngebut. Kalau dari sini Jombang. Ini lurus Jombang. Oh, Jombang lurus. Kalau di maps mah ke Jombang tadi kisaran 1 jam. Kisaran 1 jam. Ini tadi isi full tank turbo. Habis berapa tadi? 64 apa 63 tadi? Turbo. Soalnya kan turbo naik kan sekarang. Dulu mah kalau nggak salah 10.000. Pertamax biasa tuh 9.000 apa 8.000 gitu. Sekarang udah naik.
jadi 12.000 tadi per liter Pertamax Turbo. Gak terlalu banyak ngomong biar fokus, soalnya ini tuh jalannya gak mulus, gak enak jalannya, banyak lubang. Untung pakai WR jadi terobos aja lubang juga. Coba kalau pakai Matic atau motor bebek udah hancur itu suspensi depan belakang. Banyak apa, banyak truk-truk besar juga sih, soalnya jalur ini kan Jombang lurus, masih lurus tuh. Anjir nih truk, trik apa, trik lagi truk aja gandengan cuk. Masa Anda sendiri, bukan saya maksudnya, Anda-anda yang nonton maksudnya. Ini kalau siang lebih padat lagi, cuk. Malam aja udah padat, apalagi siang. Kita lanjut di sana aja nantilah kalau udah nyampe apa rombongan. Soalnya di sini juga jalannya jelek. Gelap lagi tuh. Udah mah jalannya enggak mulus. Berlubang, banyak lubang, udah kayak gigi. Lampunya juga jarang-jarang. Nah, ini baru terang. Tadi di sana gelap. Oke, nanti kita lanjut lagi kalau udah di sana, udah di Jombang. Ini udah nyampe ini sih. RSUD Kertosono. Terus merekanya di mana apa belum nyampe? Baut knalpotku lepas, cuk, bangsat. Baru nyadar tadi di sana, kok bisa lepas? Pas di lampu merah kan berhenti-berhenti ngelihat. Enggak ada suara bocor. Lepasnya tuh enggak ada suara bocor. Biasanya kan biasanya kalau lepas kan ada suara bocor. Ini enggak ada, cuk. Pas ngeliat loh, kok knalpot udah ngegantung di bawah. Untungnya nggak jatuh pas di jalan aja. Kita tunggu di ini aja, Indomaret sambil ngerokok. Ih, nggak ada toko-toko bangunan gitu. Toko bangunan emang nggak ada yang buka jam segini deh. Terus kita mau nyabut baut apaan? Baut 12 12 panjang. Nanti lihat. Untungnya tuh pas ngebut tuh nggak jatuh, cuk. Knalpotnya, apa silencernya. Untungnya tuh gitu. Wow, ada kucing. Nih, kelihatan, cuk. Ini mau pakai baut apa? Baut 12. Gak bawa baut tadi, cuma bawa apa? Kunci-kunci doang. Lupa bawa baut. Nih, lepas baut gantungannya, anjir. Untungnya nggak apa, nggak jatuh pas ngebut. Tadi mah bongkar-bongkar nggak ngebongkar knalpot, nggak fokus ke knalpot. Kita nyebut baut apa dulu yang 12? Nggak ada anjir. 12 itu 12 soalnya, 12 panjang. Ini mah 10 kayaknya. Iya 10. Dua belas panjang. Baut jok mah pendek nih.
udahlah nanti aja lah kita ini lepas cok anjir. Untung gak jatuh pas ngebut tadi, anak-anak belum nyampe kayaknya, masih pada otw. Kita nunggu di sini dulu ya. Banyak ini apa, banyak apa sih namanya ini? Serangga-serangga apa sih namanya? Anjir, nggak jadi duduk sini cuk. Pantes kok kursinya kosong, nggak ada yang duduk. Nanti kita lanjut lagi kalau mereka udah datang. Nyari cara dulu buat ganti bautnya, pakai ganti baut apa, baut apa? Parah, aing ditinggalin rombongan cuk. Barusan lewat mereka, lurus-lurus anjir. Kita kejar dulu. Moga-moga masih dapat. Padahal udah janjian tadi di sini. Aing udah nungguin dari jam 8, Cok. Di mana mereka anjir? Ngelewat anjir mereka. Tadi ngelihat motor si Doris. Di mana, Cok? Aku udah kelewatan. Depan. Jangan sampai buat knalpot lepas lagi anjir. Tadi udah diakalin baut knalpotnya pakai baut handle grab yang samping kanan nih. Mana mereka anjir? Katanya di depan. Parah, cowok. Naik ke jembatan. Nih, pakai baut itu anjir. Parah anjir, ngelewatin, cowok. Aku ngeliat si ini, si Doris di belakang. Ayo. Dah. Mau kemana, Cok? Kemana-mana? Itu kan rame, anjir. Ada berapa motor ini? Bukan bang. Boleh minta foto? Bukan bang Arul bang. Motornya bang nih, bukan Arul. Motornya rental loh. Oh. Motor si Rejun nih mak. Si Rejun. Dari mana bang? Hah? Dari mana? Dari tadi. Dari situ loh. Hah? Tadi deh, Indomaret itu gak ada super motor lain? Udah lewat duluan. Apa? Mojosari sama Bangkalan? Udah lewat duluan kayaknya. Kalau nggak salah yo, ada dua rombongan lewat duluan, iya, tadi. Dua rombongan, iya. Sabar bang. Rame cok, nggak tahu berapa motor. Masih ada lagi yang di depan kayaknya. Banyak ngomong ah, biar fokus bawa motornya.
3, masih 185 km lagi, Cok. Masih lumayan jauh lah. Ini setengah perjalanan aja kayaknya belum ada. Macet. Oh, bukan macet. Jalan 16 atau gimana? Oh ya, jalan 16, Cok. Bukan, Dek. Dibenerin. Di aspal lagi. Pelebaran jalan. Nah, ngomong gitu aja susah amat, Cok. Putus. Ya. Turunin step. Tinggal 2. Anjir. Ada yang bawa. Ada yang bawa tali kopling. Ini lampu merah udah keberapa, Cok? Udah. Udah 5 apa 7 tadi lampu. Lampu merah keberapa ini? Ke-7? Ke-5? Anjing. Banyak amat, Cok. Nganjuk baru masuk Nganjuk Madiun. Berapa lampu merah, anjir? 6, tambah ini 6 kayaknya. Lampu merahnya banyak, Cuk. Ada yang ngebucin, anjir. Ngebucin. Ini ada, berarti ada berapa motor yang jadi obat nyamuk. Nganjuk Ladang. Masih daerah Nganjuk kah? Tuh, Cok. Lampu merah, untung udah lampu hijau. Asli ini banyak kan lampu merahnya. Tali kopling putus, guys. Tali kopling si Rijun putus, guys. Sama berarti punya sama punya aku. 1348. Kok banteran tak sampai? Hah? Kok banteran tak sampai? Aku enggak tahu, Cuk. Aku enggak tahu, aku enggak tahu apa-apa. Mana ada borap, Cuk? Bohong. Mana ada borap suaranya kayak gini, Cuk, standar. Tuh. Juken. Enggak ada, Cuk, standar. Kan jukenku dijual sama si Rijun. Tahu beli lagi gitu. Enggak. Kapok. Di endorse BR sih, Anda sih. Amin. Berarti itu kenal pot ngeroh nggih. Oh, aduh. Yang ayu nih gua anu, Pak. Mau banter Mas motornya? Ya. Mau banter. Ya. Pasang stiker Arul Motovlog. Dijamin banter, Mas. Oh, ini ya, kena ada satu. Iya. Saya kira.
Wih, ketemu rombongan, cok. Tambah rame lagi, anjir. Mau banter, Mas? Mau banter. Pasang stiker. Arul Motovlog. Naik celeng. Naik. Itu bikin banter tuh. Oh, ketutupan. Pengaruh. Hah? Berapa horsepower, Mas? Ini stikernya nambah 20 horsepower, Mas. Lumayan. Kalau pasang di belakang. Kalau pasang di spakbor nambah 50. 50.000 maksudnya. Jadi gimana? Bikin gak kenceng itu, Pak, bawain itu dulu, Bang. Oh. Dikaton. Ini SMI mana aja? Hah? SMI mana aja nih? Ini SMI Mojosari, SMI Kediri. SMI Bojonegoro. Hah? Mas. Ya. Salam kenal, Mas. Mas boleh minta WA-nya, Mas? Ya, nanti aja, Mas. Hah? Nanti waktu ngeres. Oh. Boleh minta foto, Mas? Saya minta foto, Mas. Boleh minta pacarnya, Mas? Enggak punya. Oh, enggak punya. Lanjut lagi. Anjir, ini mah tambah banyak rombongannya. Ada 3 SMI. Enggak tahu tadi SMI mana aja. Hah? Anjir. Ini perjalanan masih jauh, Cok. Ini baru nyampe Nganjuk kota. Masih sekitar 3 jam lagi kayaknya, 3 jam 4 jam lagi. Jadi perjalanan kita masih banyak. Selamat jalan, Bang Jatim. Rame pol, Cok. Lihat ke belakang tuh. Masih banyak rombongan. 30-an motor kayaknya ada, 30 apa 20. Lihat ke depan sana, tuh rame, Cok. Di depan ada berapa puluh motor. Ini udah sampai mana nggak tahu, Cok. Daerah Lemahbang itu mana? Lemahbang, Abang Lemah. Hujan, enggak deng. Kirain apa, Cok? Kirain orang lompat ke jalan, ternyata nyiram air. Daerah Caruban itu apa? Masuk daerah mana? Caruban belum masuk Jawa Tengah kayaknya, masih Jawa Timur. Lurus kanan.
Sabar mas. Anjir, ini kayak mau tawuran anjir ramenya. Tuh. Oh, banyak yang ketinggalan, cuk. Banyak yang ketinggalan anjir. Sabar, Mas. Boleh ngegas atau enggak boleh pantun? Sabar, Mas. Masih lampu merah, Mas. Sabar. WR buat gini bagus, Bang. Enggak. Rame parah. Banyak yang ketinggalan di belakang kayaknya. Tadi lebih rame dari ini. Soalnya yang depan pada ngebut. Crash lagi apa nunggu rombongan yang di belakang. Bensin belum berkurang, Cok. Masih full. Tapi benar kan, jangan sampai ininya error lagi. Coba cek. Wah, tidak kelihatan, tapi masih ada deh. Lanjut lagi. Tadi ada beberapa orang yang ketinggalan. Rame pol. Tangan saya sudah mulai capek, saudara-saudara, dan perut saya sudah mulai berbunyi. Lapar. Nanti pas rest baru makan lah. Makan apa kayak yang ada. Tadi nggak ada Indomaret soalnya. Baru kurang satu garis, yuk. Udah nyampe Ngawi ini. Baru nyampe Ngawi. Patung apa, Cuk? Tugu apa itu? Enggak tahu tugu apa. Perut saya sudah berbunyi lapar. Ini baru nyampe Ngawi. Ini patung apa? Kirain tadi patung Surabaya, patung ikan surah sama baya itu. Lampu merah lagi. Banyak sekali lampu merahnya, Cuk. Wow.
Mana bisa anjir 150 ngekor 2,5. Mana ini mesin standar, standar tulen aja, enggak diapa-apain. Wow. Wow, polisi sebelah kanan, cuk. Dan kita berhenti di lampu merah. Dan motor kita semua berisik. Pada diliatin, cuk. Mas, dilirik. Dilirik, Mas, motornya. Dilirik, Mas. Dilirik. Untung saya sebelah kiri, Mas. Tinggal belok kiri. Banyak polisi, Bang. Kalem, Mas, kalem, kalem. Kalem. Mas, jangan gemeter, Mas. Biasa aja, Mas. Biasa aja, Mas. Jangan gemeter, Mas. Ini kalau kena tilang rame, Jo. Kalem, enggak ada yang ngegas. Pelan-pelan dulu. Nanti kalau udah jauh dari pos polisi baru ngegas semua. Pada ngisi bensin. Ini mau ngisi tapi masih 4 garis tadi. Tuh. Baru berkurang 1 garis, cuk. Tapi kayak enggak yakin gitu sama speedometer. Coba kita cek manual anjir. Soalnya mau ngisi tapi masih 4 garis, cuk. Tuh. Apa kita isi full tankin lagi, tapi antri, cok. Perut aing lapar. Itu apa yang tumpah? Bukan dari punya aing kan? Bukan dari punya aku kan? Ini tumpah apa ini, woi? Wah, jangan katakan olinya rembes, cok. Gara-gara tadi buka ini cover kiri. Ini apa anjir? Tutorial kali ini saya akan membagikan tutorial cara untuk wili-wili ban depan. Oke. Masih kuat, Mas? Agak, Mas. Agak. Trouble. Nih. Jadi ini tuh velg Sprint XD. Bukan Rossi. Kalau Rossi masih kuat.